Tania dari dealer pusat Kawasaki Dekumar Barat. Ini adalah Kawasaki KLX BF dan juga BF Extreme. Motor ini kadang-kadang siap untuk berhadapan dengan penantang lainnya, misalnya CRF 150 ataupun WR 155. Berbekal mesin SOAC 144cc, memiliki tenaga 8,6 kW serta torsi maksimal 11,3 Nm di 6500 rpm. KLX Extreme ini memiliki panjang 2070 mm, lebar 825 mm serta tinggi 1155 mm. KLX Extreme yang dijual mulai 34 jutaan ini memiliki berat 118 kg serta kapasitas tangki 6,9 liter. Suspensi depan inverter fork 35 mm dengan remnya single disc pedal 240 mm. Bannya 275 ring 21. Suspensi belakang unit track ya dengan 5 penyetelan. Remnya 190 mm juga pedal disc ya. Bannya 410 ring 18. Yang jelas keluarga KLX ini sudah terbukti ya. Sudah dipakai oleh crosser-crosser, trabaser, dan tentunya testimoninya selama beberapa tahun ini sudah sangat positif. Jadi map besar KLX tentu masih diperhitungkan. Terima kasih atas waktunya sobat, sudah menonton video ini sampai habis. Bagaimana pendapat sobat persaingan antara Kawasaki KLX ini, keluarga KLX dengan pesaing-pesaingnya yang terbaru? Jangan lupa yang belum subscribe, klik subscribe. Salam satu aspal.